respon kami terhadap 600 teknologi ini itu sangat kami harapkan, dan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ada lagi kegiatan seperti ini. Kemudian respon petani terhadap teknologi yang telah kami sampaikan itu, petani sudah mulai menerima dan mereka sudah mulai sadar bahwa teknologi-teknologi baru yang telah disampaikan itu sangat bermanfaat. Dan harapan kami terhadap pustaka, bagaimana bahwa pustaka ini sering-sering menerbitkan judul-judul baru dari inovasi-inovasi baru yang telah dihasilkan oleh peneliti. Itu sangat kami harapkan karena kami sebagai penyuluh tidak henti-hentinya mencari ilmu dari berbagai bidang. Kegiatan kali ini sangat bermanfaat bagi kami untuk mengetahui teknologi yang inovatif yang akan diaplikasikan kepada petani-petani kami dan akan kami kembangkan di lokasi masing-masing. Teknologi yang pernah kami sampaikan kepada petani, terutama komoditi jagung yang menjadi andalan Kabupaten Takalar, penanaman jagung tanpa olah tanah dan pengolahan limbah jagung menjadi pakan, limbah ternak menjadi pupuk organik, bagi mengetahui adanya 600 teknologi inovatif pertanian akan kami sebarkan kepada rekan-rekan penyuluh, akan kami sebarkan kepada petani-petani di kelompok tani kami di wilayah binaan kami masing-masing. Kemudian karena rekan-rekan petani sangat respon terhadap inovasi-inovasi baru, kegiatan itu akan kami uji cobakan di pertanaman kami seperti refugia pada tanaman padi, terus pengolahan limbah ternak untuk tanaman jagung. Harapan kami terhadap Pustaka Bogor, ada bagusnya kalau Pustaka Bogor mendekat kepada kami penyuluh-penyuluh yang ada di kabupaten untuk sharing informasi, jadi sehingga teman-teman penyuluh dan teman-teman petani jadi tahu lebih banyak mengenai inovasi-inovasi yang ada di bidang pertanian. Beberapa teknologi yang pernah kami sampaikan ke petani di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, diantaranya teknologi varietas Inpari, dari Inpari 4 sampai 42 yang ada sekarang, kemudian terkait sistem tanam jajar logowo, combine harvester, mesin pertanian combine harvester, dan transplanter. Kemudian ada juga yang ada teknologi TBS, trap bearer system, yang dapat digunakan sebagai perangkap untuk pengendalian hama tikus di sawah. Nah, respon petani yang kami tahu terhadap beberapa teknologi yang sudah kami diseminasikan, petani sangat merespon baik dan menganggap bahwa teknologi badan litbang yang sudah dihasilkan itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan produksi. Harapan kami kepada Pustaka Bogor agar dalam menyebarkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi Balitbangtan sebaiknya lebih masif lagi dan lebih intensif sehingga mampu mencapai pelosok-pelosok di khususnya di Sulawesi Selatan. Pustaka, oke. Okay.